Pengerjaan proyek sirkuit balap di Kecamatan Parang, Magetan terus dikebut. Cuaca yang tak menentu memaksa pekerja lembur hingga malam, tujuannya agar proyek selesai sesuai target. Pengerjaan proyek sirkuit balap di Kecamatan Parang terus diupayakan agar selesai tepat waktu. Per 28 Oktober 2024, progresnya sudah mencapai 48% atau surplus 2% dari target. Pelaksana proyek Cumingan menjelaskan awal pengerjaan berjalan saat cuaca masih stabil dan belum masuk musim hujan. Antisipasi pun dilakukan agar pengerjaan tidak terhambat oleh cuaca ekstrim. Untuk menghadapi musim hujan, jam kerja pekerja diperpanjang hingga malam. Dari yang semula berakhir pada pukul 16.00, kini ditambah hingga pukul 20.00. Dengan upaya ini, diharapkan proyek tetap berjalan sesuai target dan selesai tepat waktu pada 22 Desember mendatang. Ini tahapan ini, perkerasan LPA sama penyempurnaan LPA. Karena kita harus dari lapis ke lapis. Ini ketebalannya ada 22 cm. Kalau saat ini enggak ada, Mbak, kendala enggak ada, lancar-lancar aja. Terus bahan-bahan yang mungkin kita pendukung, seperti ini, underpass, minggu depan ini sudah bisa dikirim, sudah bisa dipasang. Saat ini tahapan pengerjaan pada pengerasan dan penyempurnaan lapis pondasi atas. Sedangkan item pengerjaan underpass menunggu datang material pekan depan.